Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, saat ini telah terkonfirmasi bahwa keluarga besar dari Girdian Hidayat Susanto telah tiba dan bersiap untuk memasuki ruang acara. Mari kita doakan agar kiranya pertemuan dua keluarga ini mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya dengan hormat kami mengundang kepada Bapak Murdianto dan Ibu Indriani Kristiawati untuk dapat menempatkan diri pada posisi-posisi pertama, yaitu menyambut kehadiran keluarga dari Girdian Hidayat Susanto. Hadirin yang berbahagia, tengah kita saksikan bersama. Girdian Hidayat Susanto berkenan memasuki ruang acara didampingi oleh Papa dan Mama tercinta, Bapak Dalhar Susanto dan Ibu Wisma Pinawati. Mempersiapkan diri dalam prosesi penting dalam kehidupan silaturahmi dua keluarga. Insya Allah sesaat lagi kita akan saksikan pertemuan dua keluarga atas takdir dan juga karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, saat ini tengah melangkahkan kaki, hadirin kami persilahkan untuk berdiri, terus serta menyambut kehadiran dari Girdian Hidayat Susanto, digandeng oleh Papa Mama tercinta, Bapak Dalhar Susanto dan Ibu Wisma Binawati. Silaturahmi adalah jembatan kasih sayang menuju kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa. Silaturahmi ini akan menghadirkan keberkahan serta kemuliaan bagi kita semua. Mari kita sambut rangkaian silaturahmi ini dengan hati yang berbahagia. Perlahan-lahan Girdian Hidayat Susanto telah mendekat, disambut oleh keluarga tercinta. Hari ini dikirimkan rasa kasih dan sayang di antara keduanya. Mari kita saksikan proses jabat tangan pertama. Girdian, kami persilahkan mencium tangan ayahanda tercinta. Dari telah ditahan dulu, tiga. Ditahan lagi Mas Girdi, terima kasih. Kami persilahkan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Selanjutnya kakak tercinta, silakan untuk dapat menyerahkan tanda prosesi yang dibawa secara khusus oleh keluarga. Terima kasih kakak-kakak tercinta.
Kami persilahkan kepada saudara tercinta, para sepuh pining sepuh, dapat menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Kepada para pembawa seserahan, kami persilahkan untuk menyerahkannya di depan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim adalah tanda kasih dan tanda cinta dari keluarga. Silahkan diterima. Berikut tanda cinta dari keluarga Gerdi kepada Lola, perlahan-lahan diberikan, bukan sembarang barang, teriring doa dan cinta ketulusan menyertai hadiah yang tengah diberikan. Terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami kasihi. Inilah dia oleh-oleh yang telah dibawa Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadirin kami persilakan untuk duduk. Ibu dan Bapak yang kami hormati, perkenankan kami membuka rangkaian acara di pagi hari yang penuh keberkahan ini. Yang terhormat keluarga besar Bapak Murdianto dan Ibu Indriani Kristiawati. Yang kami hormati pula keluarga dari Bapak Dalhar Susanto dan Ibu Wisma Binawati. Selamat datang Bapak dan Ibu kami haturkan. Yang berbahagia, Gerdian Hidayat Susanto, selamat datang. Para sepuh pining sepuh, tokoh masyarakat, kerabat, dan seluruh keluarga yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini ada banyak sekali nikmat yang Ia berikan kepada kita semua. Aliran darah dalam tubuh kita, nafas kita, serta dorongan kepada hati kita semua, bersama-sama kita langkahkan kaki ke tempat yang luar biasa indah ini. Pada hari ini, langkah bukan sembarang langkah. Langkah-langkah baik dari Bapak dan Ibu akan turut melahirkan sebuah keluarga yang nantinya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau dan tetap dalam ajarannya. Salah satunya adalah prosesi hari ini, walimatul khitbah, yang merupakan salah satu sunnah dan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini terlihat agak berbeda, khususnya untuk Gerdian Hidayat Susanto. Gerdi, apa kabar hari ini? Baik, boleh dideskripsikan apa saja rasa yang ada di hati Gerdi saat ini? Kita boleh kasih mic-nya? Alhamdulillah, baik hari ini. Baik, ada gugup? Sedikit gugup. Sedikit. 1-100 gugupnya di angka berapa? 99%. Wow. Saya boleh buka acara ini dengan sebuah pantun, mudah-mudahan 99% tadi jadi 50% ya Gerdi ya. Bapak Ibu nanti boleh bantu cakep ya untuk Gerdi, supaya semangat hari ini Gerdi ya. Sore hari memandang rusa. Rusa bersandar di kayu cendana.
Gerdi hadir di tengah keluarga Lola. Mengapa wajahnya gundah gulana? Tepuk tangan dulu untuk Gerdi. Wajah gundah gulana. Gugupnya 99%. Langkah hari ini bukanlah langkah biasa. Kedatangan hari ini juga bukan kedatangan yang biasa. Kita akan dengarkan maksud dan tujuan kedatangan Gerdi beserta keluarga melalui sebuah sambutan dan perkenalan keluarga dari perwakilan keluarga Bapak Dalhar Susanto pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Hilman Nugroho. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Ini harus ngepek dulu Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Murdianto dan Ibu Indriani, sahabat, kerabat, teman, keluarga besar dan hadirin yang kami muliakan. Sudah saya sebut satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil azim. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diberikan kesempatan kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa menikmati indahnya pagi hari ini dan acara yang berkah. Terima kasih atas sambutan Bapak Murdianto dan Ibu Indriani yang telah menerima kami dengan suasana kekeluargaan. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami wakili adik kami. Ini namanya Dalhar Susanto dan Ibu Wisma Binawati, ini adik saya yang paling kecil. Dengan penuh kerendahan hati untuk mengungkapkan tujuan kami hadir di acara yang berkah ini. Yang pertama adalah silaturahmi, Bapak Murdianto. Karena dengan silaturahmi ini kita dapat memperpanjang umur, mempererat tali persaudaraan sekaligus memperluas rezeki. Sudah beberapa waktu yang lalu kami telah mengenal putri Bapak yang namanya Lola. Hari ini kita belum lihat mana Lola itu. Maka pada kesempatan hari ini kami menyampaikan niat baik yang tulus untuk melamar putri Bapak sebagai wujud keseriusan kami dengan anak nda kami yang namanya Gian, yang ganteng ini. Demikian yang dapat kami sampaikan dengan penuh harap. Kami menantikan tanggapan serta jawaban atas lamaran adik kami ini untuk Ananda Gian. Namun tidaklah lengkap kalau tadi ada pantun, sekarang juga saya jawab dengan pantun. Ini perlu dijawab dengan cakep enggak ya? Cuakep. Bunga mawar indah di taman. Kupu-kupu datang berterbangan. Hari ini kami sengaja untuk melamar, membina restu, pangestu, dan juga harapan. Mohon maaf sebesar-besarnya sekiranya ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon tanggapan dan respon dari Bapak Murdianto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu sekalian, ini kami bersama rombongan besar, tapi karena saya sudah umur 65, kalau ada kurang-kurang dikit mohon dimaafkan. Yang pertama kami perkenalkan mana Ibu Dr. Nani Anejar Hayu Joko Besariman. Ini kakak kami yang paling tertua. Yang kedua, mana ini? Ibu Insinyur Hadifah Pepus. Dan yang satunya ini suaminya Bapak Dr. Ihsan Sharif. Datang dari Muntilan, khusus diimpor dari Muntilan. Yang ketiga, Bapak Rifai, Dr. Rifai. Ibunya Dr. Ina. Ini dari keluarga Bapak Toiman. Kemudian ada lagi Ibu Dr. Gigi Indi. Ini dari Pak Toiman, bapaknya Mas Agus, ini insinyur teknik arsitek. Kemudian Dr. Randa Indriati, ini adik kami yang sapian. Nah, kemudian siapa lagi ya? Oh, saya sendiri, saya Hilman Nugroho, dan istri saya ini Dr. Gigi Dewi Rifati. Kemudian adik saya yang paling kecil, ini Dr. Dara Susanto, istrinya Dr. Wisma Binawati. Ini yang punya Gabini, yang punya putra Mas Gian. Kemudian ada lagi ponaan-ponaan. Oh, Mas Jati. Mas Jati mana? Oh, Mas Jati, ya. Istrinya? Mbak Asri, serta putranya. Putrinya? Mbak Maya. Alia. Terus yang satu lagi, putranya? Mas Agus, ya. Oh, putranya Mas Agus, ya. Baik, ini ada ponaan-ponaan. Kakaknya Mas Gian ini Mas Dito. Yang satunya Mas Rehan. Saya ini agak bingung karena punya hotel nama Regato. Rehan yang terakhir. Baik, ponaan yang lain ada yang namanya Mbak Inggit. Ini dokter anestesiologi. Suaminya Mas Ipung, Dr. Andes Mas Ipung. Kemudian Mas Agam, ini putranya Dr. Nani Anindara Hayu tadi. Ini Mas Agam, istrinya Mbak Ayu. Kemudian siapa lagi ya? Anak saya, Dr. Gigi Widagdo ini, dan suaminya. Istrinya Saskia. Oh, mantune dhewe kok lali. Kemudian sapa nek iki? Mbak Ina mana Mbak Ina? Mbak Ina mana? Mbak Ina suaminya Mas Fatur. Ini di Bakamla. Ada lagi Mbak Irin. Mbak Irin. Nah, kemudian Mas Faris, istrinya Mbak Ayi. Siapa lagi yang belum? Mbak Raya ini putrinya Mas Ipung, ya. Baik, ini sudah semuanya. Ketua rombongan Mas Danang dan ibunya. Mas Danang tadi mana? Mas Danang, ya. Demikian ini Bapak Ibu sekalian perkenalan dari kami. Semoga ini dapat mempererat tali persaudaraan, tambah rezeki dan tambah umur yang saya sampaikan tadi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hilman Nugroho yang telah berkenan menyampaikan sambutan dari perwakilan keluarga Bapak Dalhar Susanto, serta alhamdulillah telah memperkenalkan keluarga yang membersamai langkah Gerdian pada hari ini. Alhamdulillah kita semua merasa lebih sehat karena ternyata hari ini kita banyak bertemu dokter. Masya Allah. Baik, selanjutnya sambutan harus dibalas dan dijawab. Mari kita saksikan bersama sambutan balasan serta turut serta memperkenalkan keluarga dari perwakilan keluarga Bapak Murdianto pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Media. Kepada Bapak dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita diberikan kesehatan, sehat walafiat. Mudah-mudahan pagi cerah ini mengantarkan kita kepada berkah semuanya Ibu Bapak semua. Yang kami hormati Bapak Dalhar Susanto dan Ibu Wisma Binawati bersama keluarga besarnya, izinkan perkenalkan diri, saya ini mewakili keluarga besar Bapak Murdianto dan Ibu Riani. Nama saya Media Sahrianto, kebetulan saya langsung keponakan dari Pak Murdianto. Mengaturkan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada keluarga besar Bapak Dalhar Susanto dan Ibu Wisma Binawati yang telah meluangkan waktu dan hadir di tengah keluarga kami. Kami tentu juga sangat bahagia menerima tanda kasih dari keluarga Bapak Dalhar. Semoga anak kami Lola dapat menggunakan kebaikan tersebut dengan sebaik-baiknya. Hari ini Bapak Ibu semua kita berkumpul dalam niat baik untuk mempererat tali silaturahmi dan membahas lebih lanjut mengenai niat mulia dari putra Bapak Dalhar Susanto, Ananda yang tampan, Mas Gerdian Hidayat Susanto, yang insya Allah ingin meminang putri kami Ananda Lola Delvira. Kami sangat bersyukur bahwa Allah mempertemukan dua keluarga ini dalam suasana penuh kasih sayang. Namun tentulah maksud yang baik ini harus didengar pula oleh Ananda Lola. Dan nantinya kita akan dengarkan bersama-sama langsung jawaban dari Ananda Kamiola. Insya Allah jawabannya, yes I do ya. Kami berharap acara ini dapat menjadi awal yang lebih baik bagi kedua keluarga untuk menjalin hubungan yang lebih erat. Harapan kami, tak lupa kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar atas kesediaan Bapak Dalhar Susanto dan keluarga besar yang telah hadir pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat kepada kita semua agar silaturahmi kedua besar keluarga besar lebih akrab. Izinkan kami memperkenalkan keluarga besar dari Bapak Muda dan Ibu Indriani. Sebagai ucapan rasa syukur, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Tolong juga bilang cakep ya, Pak. Lihat kanan kirinya aja karena kanan kiri pasangan masing-masing. Cakep. Bunga melati tumbuh di halaman. Semoga sembak membuat cinta. Semoga bersemi dalam ikatan membawa bahagia hingga selamanya. Demikian kami sampaikan, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon dibukakan pintu maham. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, izinkan kami memperkenalkan keluarga besar dari Bapak Murdianto dan Ibu Indriani, Pak. Kami mungkin izin kami dari keluarga Bapak Murdianto ini totalnya adalah Bapak Murdianto putra ke-10, Pak. Putra ke-10 di mana paling bungsu di antara kakak adiknya yang 10 keluarga, dan Ibu Indriani ini adalah putri tercantik, Pak, dari keluarganya. Bukan saya muji, Pak, karena kebetulan kakak dan adiknya adalah laki-laki.
Izinkan kami memperkenalkan keluarga besar dari Bapak Murianto. Izin perkenalkan pertama adalah kakak dari keluarga Bapak Murianto adalah Bapak almarhum Bapak Ediana, dan yang hadir di sini adalah istri beliau almarhum ada Wak Rini bersama keluarga dan putra-putrinya. Izin perkenan bisa berdiri putra-putrinya juga, mohon. Ini kami kenalkan Ibu Rini Ediana dan putra-putrinya. Yang pertama adalah Mbak Eri dan suaminya Mas Anto, dan yang kedua Mbak Rena dan Mas Cano bersama dengan satu lagi adiknya Nick. Insya Allah ini menjadi berkah silaturahmi kita semua ya Pak. Izin yang kedua adalah almarhum Bapak Surahman dan almarhumah Ibu Risnawati yang hadir putrinya. Ini Mbak Wiwin, mana Mbak Wiwin bisa hadir? Dan putrinya Gladys, mana Gladys? Ya. Yang ketiga itu adalah almarhum Bapak Sahid dan almarhumah Ibu Hajah Eti Rahayu. Hadir lengkap keempat putrinya, kebetulan saya yang kedua. Ini yang pertama, izin Pak yang mewakili dari almarhum Bapak Haji Sahid dan Ibu Hajah Eti Rahayu. Yang pertama adalah Tito Gutoro bersama istrinya Bella. Kebetulan saya Media Saharyanto, dan ini istri saya yang warna merah Pak ngejreng hari ini. Insya Allah istri pertama dan insya Allah istri terakhir Pak. Dan yang terakhir itu adalah, yang ketiga sedang ada tugas di Magelang. Yang ini yang keempat putri paling bungsu adalah Putri Hena dan suaminya Bapak Nanang Mustafa. Silakan. Izin Pak, yang keempat itu kakak dari Pak Murdianto itu Bapak Rohadi bersama Ibu Ratna. Izin perkenan Pak Rohadi. Nah, aku salah. Dan anak-anak ada sedang di belakang. Silakan Pak. Yang kelima, kakak dari Pak Murdianto ini adalah Bapak Rosadi dan Ibu Swestika. Mohon izin juga putra-putrinya berdiri. Cipta, di belakang ya. Ibu Cipta dan, Mas Fahmi. Ya, terima kasih ada Fadil ya. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, ini adalah yang berikutnya kami sampaikan kakak Pak Murdianto yang keenam. Bapak Arifin dan Ibu Limegawati. Silakan Bapak untuk berdiri. Nah, dan izinkan putra-putrinya silakan Mbak Risa dan Mas Henry ini ada di samping dan di belakang, ya samping kiri. Dan yang Mbak Titra, mana Mbak Titra? Oh, dan Mas. Saya manggil Dokter Prima ya, Dokter Prima. Terima kasih, Dokter. Berikutnya selanjutnya silakan duduk kembali, Pak. Berikutnya adalah almarhum Bapak Haji Hidayat. Kebetulan beliau sudah tidak ada dan diwakili oleh istri tercintanya Ibu Isna bersama putranya. Ini adalah Mas Fik dan Mbak Viana. Silakan Bapak Ibu. Berikutnya yang nomor 8, kakaknya Pak Murdianto adalah Bapak Sudiono dan Ibu Tiu Edvin bersama putra-putrinya. Dan di belakang putra-putrinya ada Mas Dio, Mas Dendi, dan istrinya Vera bersama keluarganya. Terima kasih atas kehadirannya. Ya. Berikutnya yang nomor 9 ada Bapak Irham Toha bersama Ibu E.M. Rohaimi bersama putri-putrinya. Dan ini belakang putranya Pak Mas Ipang dan Mbak Vinda bersama keluarganya. Terima kasih. Dan yang terakhir ini Pak, kami izinkan memperkenalkan bahwa yang ke-10 adalah yang terakhir tapi yang tertampan Pak, Bapak Murdianto. Dan istrinya Ibu Indriani juga bersama putra pertamanya Mas Denis bersama istrinya Mbak Jihan. Serta terakhir yang kedua putri bungsu yaitu Mbak Lola Delvira juga hadir nanti bersama kita. Sementara dari Ibu Indriani, kebetulan Ibu Indriani merupakan anak nomor 2 dari 3 bersaudara, Pak. Telah hadir juga bersama kita mamah langsung Oma Linda. Mohon izin. Ya enggak apa-apa, Bu, kalau sih berkenan. Izin. Nah, ini Ibu. Ibu Linda, ibu orang tua dari Ibu Indri,
Indriani, dan kami juga menghadirkan kakaknya dari Ibu Indri, Bapak Ari, berserta istri Ibu Debi dan putranya. Diulang. Oh, putranya yang belum hadir, Pak. Dan yang kedua ada dari adik dari Ibu Indri, itu Bapak Handi. Nah, Bapak Handi, ya silakan. Namun izin istrinya masih di Australia, Bu, Ibu Cica, dan menitipkan salam silaturahmi buat kita semua. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak dan keluarga besar yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita semua menjadi keluarga yang bersatu, keluarga besar dari keluarga kedua yang sudah ditemukan pada hari ini. Mudah-mudahan kedepannya acaranya semakin lancar. Terima kasih Bapak Ibu. Itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon izin Bapak Media untuk tetap berada di depan. Mohon perkenan untuk tetap berada di depan. Perkenan kami mengundang sekali lagi kepada Bapak Hilman Nugroho selaku juru bicara untuk menuju ke depan. Bapak silahkan berjabat tangan sebagai simbol silaturahmi dua keluarga insya Allah terjalin dengan penuh sukacita. Sudah didokumentasikan teman-teman? Baik, terima kasih dua juru bicara. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk yang telah ditentukan. Berikut kita akan berikan tepuk tangan yang meriah bagi dua juru bicara. Alhamdulillahirrabbilalamin, dua juru bicara telah menyampaikan sambutannya. Dan sesuai dengan amanah tadi bahwa lamaran harus didengar langsung oleh Lola Delvira. Dan insya Allah nanti juga akan kita dengarkan jawaban langsung dari Ananda tercinta Lola Delvira. Pertama-tama izinkan kami untuk mengundang terlebih dahulu Gerdian Hidayah Susanto menuju ke depan kami, silakan. Iya, bunganya senyaman mungkin Mas Gerdi, boleh dibawa boleh tidak. Mic-nya jangan lupa dibawa, iya. Nah, saya kasih waktu Bapak Ibu, kalau ada yang mau kasih cie-cie, kasih dulu. Mas Gerdi, apa kabar hari ini? Baik tadi ya. Oh, mic-nya belum nyala. Kak, boleh dibantu? Nah, alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah baik. Ini biasanya kalau ada laki-laki ingin melamar, keluarga ingin tahu cerita dulu ya. Mas Gerdi tadi gugupnya 99%, dikasih 3 pantun sama juru bicara sama saya, insya Allah 80% lah ya gugupnya ya. Saya akan turunkan lagi rasa gugupnya melalui sebuah pertanyaan. Sudah berapa lama kenal sama Lola? Sudah 5 tahun. 5 tahun, jikalau Lola bisa digambarkan hanya dengan 5 kata sifat favorit Mas Gerdi. Ceritakan, sebutkan 5 kata yang ingin Anda ucapkan, mendeskripsikan sosok Lola. 5 kata ya, Mbak? Iya, 5 kata sifat boleh. Kata sifat. Sifat favoritnya Mas Gerdi yang ada di diri Lola. Apa coba, yang membuat Anda jatuh hati? Yang pasti cantik. Oh. Pertama cantik. Pertama cantik. Lihat dulu mama sama papanya dong. Oh iya. Yeah. Ngomong cantiknya jangan lihat mama papa sendiri. Mama papanya Lola. Nah, seperti itu. Cantik. Oke, yang kedua? Kedua anggun Lola. Anggun, betul. Papanya ngangguk-ngangguk, Pak. Bener ya, Pak? Nah, anggun anaknya. 3. Ketiga, baik hati. Baik hati general, coba ceritakan ke saya, rigidnya dia baik hati itu seperti apa, apakah dia rajin menolongkah, ataukah dia perhatiankah? Lebih ke ramah orangnya. Ramah? Ramah, ya. Suka senyum ya? Suka murah senyum. Kira-kira ramah itu datang dari papanya atau mamanya? Kira-kira. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Iya. Luar biasa, 3. Oke, yang keempat? Yang keempat, setia. Setia? Setia. Setia. Ada bisik-bisik apa itu di belakang Bapak Ibu? Setia Bapak Ibu, kalau enggak mungkin 5 tahun kenal sampai selama ini loh ya.
Last one, 5, nomor 5, ayo apa? Nomor 5, Soleha, dikasih contekan. Soleha, setuju. Tadi dapat contekan dari sisi kanan apa sayap kiri tadi? Sayap kanan, Mbak. Oh Soleha. Gitu, iya Soleha, alhamdulillah. Soleha ya? Iya. Tipe idaman gak itu? Tipe idaman. Tipe idaman, cantik, Soleha, baik hati, ramah ya. Kemudian dia juga sosok yang ceria ya tadi ya kan, betul, ramah betul. Sekali ya kan. Tepuk tangan tapi bukan untuk Yerdi, untuk mama papa Lola. Luar biasa sudah menghadirkan sosok Lola yang 5 komplit tadi ya. Kita akan saksikan kedatangan atau kehadiran Lola di tengah-tengah kita semua. Sudah siap untuk menyaksikan kehadiran Lola? Siap insya Allah. Menurut Gerdi, kira-kira Lola akan nampak seperti apa hari ini? Pasti cantik. Iya pasti cantik. Kemudian ada lagi? Anggun, rupawan. Wah, yang ini gak call friend, benar-benar dari hati nih ya. Kalau tadi ada yang call friend-nya, ini gak call friend, luar biasa. Baik, hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan saksikan langkah demi langkah dari Lola Delvira. Kami persilahkan Gerdi juga, Gerdian, dipanggilnya di rumah Dian ya, untuk bersiap-siap. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kami ucapkan selamat datang kepada Lola Delvira. Langkah demi langkah dihaturkan oleh gadis cantik bernama Lola Delvira, putri terkasih Bapak Murdianto dan Ibu Indriani Kristiawati. Sosok ramah baik hati, anggun rupawan. Di mata Gerdi, Lola adalah wanita cantik pilihan hati. Berjalan anggun sesuai dengan deskripsi Gerdi tadi. Baik Gerdi, saya akan ajak Anda untuk bernostalgia di mana Anda bertemu Lola pertama kali. Saya akan haturkan pertanyaan, silakan jawab pertanyaan saya. Jika pertanyaan tersebut benar Anda jawab, Lola akan maju 1 langkah. Namun, jika jawabanmu salah, mohon maaf, Lola akan diam di tempat. Kalau Lola tidak duduk di tempat duduknya, bagaimana mungkin Anda melamarnya? Yes? Dengarkan pertanyaan pertama dari saya. Kita akan flashback kenang-kenangan ngedate pertama kali. Pada saat kencan pertama, Lola pakai baju apa? Baju putih, Mbak. Baju putih, Mbak. Baju putih. Lola, apakah Anda ingin diam atau melangkah 1 langkah? Oh, good, very good. First step, come close to you. Yang kedua, kita akan beranjak pada momen penting bagi Papa dan Mama Lola. Di manakah rumah sakit tempat Lola lahir? Rumah sakit Medistra. Medistra, lock. Tadi ada yang kasih jawaban Puskesmas. Lola, jawabannya Medistra. Kamu ingin melangkah atau diam di tempat? 3, 2, 1. Iya, diam di tempat. Gerdi, jawabannya Rumah Sakit Asih, Jakarta. Oh, kata bapak ibunya. Yang jawab puskesmas, mohon maaf, mohon izin ibu, salah juga.
Next, yang ketiga, kita akan beranjak pada hal-hal yang disukai oleh Lola. Apakah makanan kesukaan Lola? Makanan kesukaannya? Ya. Sayur asem. Lola, apakah Anda ingin melangkah atau diam? 3, 2, 1, lakukan. Very good. Tepuk tangan dulu untuk sayur asemnya. Enak banget ya. Sayur asem ya, enggak ribet ya. Baik, selanjutnya. Sebutkan 5 nama sepupu Lola. Tadi sudah dikenalkan oleh keluarga, mudah-mudahan ingat. Yang pertama, Mas Hendri. Iya. Dan juga Mbak Ica. Iya. Pertama karena bantu buat di sini. Wah, makanya kamu ingat, baik. Iya, langsung ingat jadinya. Oke, good. Terus di situ ada Ea dan juga Devinda. Iya. Ada juga Dennis, boleh nggak Dennis? Boleh. Dennis. Boleh. Iya, ya. Sudah ada 5. 5. Lola, kamu ingin melangkah atau kamu ingin diam karena ada satu kesalahan dari namanya? 3, 2, 1. Alhamdulillah, lebih cepat ya. Baik, karena tadi skip satu pertanyaan ada salah, saya bonusin satu pertanyaan lagi ya. Lola lahir pada hari apa? Aduh, ini gak ada peng shui-peng shui-nya ini. Kira-kiranya Lola hari apa lahirnya? Hari Minggu. Hari Minggu. 3, 2, 1, langkahkan kaki atau diam, silahkan lakukan. Oh, salah. Ah, kita kasih semangat, tepuk tangan dulu untuk Gerdi. Gerdi, saya kasih satu pertanyaan lagi terakhir. Mudah-mudahan bisa jawab ya. Menu nasi Padang Lola. Wah, menu nasi Padang Lola. Duta Padang ini ya. Apa menu favorit nasi Padangnya Lola? Ini spesifik nih, Mbak. Spesifik, kamu tahu kayaknya. Ayam pop 3. Ayam pop 3, sak tiga-tiganya dia sebutin. Lola, kamu ingin melangkahkan kaki atau diam? 3, 2, 1. Luar biasa, mainkan musiknya. Kita perbolehkan Lola untuk melangkah lagi. Hadirin, mari kita sambut kehadiran Lola. Bersama-sama kita akan berdiri menyambut kehadiran dari Lola Delvira. Selamat, Gerdian Hidayat Susanto. Kamu lolos dalam beberapa pertanyaan. Things about Lola. Don't you notice how hopelessly I'm lost? Silakan ditatap langkah demi langkah dari Lola Gerdi. Sambil ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini datang untuk kalian, ditakdirkan, dikaruniakan kepada kalian. Terima kasih Vinda dan Vera, para pendamping tercinta Lola. Kami persilakan untuk memberikan salam hormat terlebih dahulu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk kembali duduk. Lola boleh duduk di antara Papa dan Mama tercinta. Gerdi, ini adalah momen penting dan bersejarah bagi hidup Gerdi. Sesaat lagi kita akan persilakan Gerdi untuk bicara langsung kepada Lola. Namun telah dilihat bersama-sama bahwa di sebelah kanan Lola ada papa tercinta. Sebelah kiri ada mamanya. Sebelum Ananda mengutarakan isi hati secara langsung kepada Lola, kami berikan waktu dan kesempatan untuk mengutarakan izin terlebih dahulu kepada mama dan papa tercinta. Gerdi, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Om Murdianto dan juga keluarga besar Tante Indri yang telah hadir pada hari ini untuk menyambut hangat kedatangan keluarga kami. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar saya sendiri, keluarga besar papa saya,
dan juga keluarga besar ibu saya yang telah hadir untuk menemani langkah saya menemui hari ini keluarga Om Atep dan juga Tante Indri. Saya juga ingin berterima kasih tentunya kepada Lola yang telah hadir di tengah-tengah kita dan juga yang selalu hadir menemani saya dalam beberapa tahun kebelakang ini. Tujuan kedatangan kami, saya beserta keluarga, tidak lain dan tidak bukan hanya atas satu tujuan, yaitu saya bermaksud untuk melamar putri kesayangan Om Atep dan juga Tante Indri, Ananda Lola Delvira. Saya kenal Lola kurang lebih sudah 5 tahun, Om. Dan saya merasa hari ini adalah hari yang tepat bagi saya untuk mengajak Lola ke jenjang hubungan yang lebih serius lagi. Sebelumnya izinkan saya sedikit bercerita tentang awal perkenalan kami dan kenapa hari ini saya yakin dan mantap untuk melamar putri Om dan juga Tante. Awal kisah kasih kita itu dimulai semasa kuliah. Jadi saya itu masih tahun kedua, Lola itu baru masuk UI waktu itu. Baru masuk UI. Dan saya pertama kali lihat Lola itu di layar kaca, Om. Di layar kaca, tapi layar kacanya kecil di HP. Di akun Instagram saya, di akun Instagram. Tapi bukan Instagramnya Lola, melainkan akun Instagram yang dulu terkenal banget di kampus saya, Om. Terkenal banget terutama di kalangan pria-pria gitu. Nah, orang pria-pria yang isinya itu terkenal karena kontennya itu kumpulan wanita-wanita terpilih, Om, di UI dulu. Nah, nama akunnya itu yang lain di belakang pasti pada tahu namanya UI Cantik. Ya. UI Cantik. Jadi Lola tuh udah masuk di UI Cantik, padahal anaknya juga belum masuk UI. Jadi belum pernah dia ke kampus. Belum pernah daftar ulang, udah masuk UI Cantik. Disitulah saya lihat Lola pertama kali, Om. Dan pada saat itu, angkatan saya tuh heboh lah gitu. Wah, ada UI Cantik nih mau masuk di ekonomi gitu. Jadi Lola tuh cukup terkenal, Om, di kampus gitu. Nah, saya dulu sempat mau kenalan dengan Lola waktu awal-awal. Tapi akhirnya saya mengurungkan niat saya karena waktu itu ketika diminta kenalan sama adik kelas saya, dibilang Lola masih sama pacar lamanya. Ya, jadi dulu saya gak bisa kenalan dan saya memutuskan untuk cuma mengagumi Lola dari jauh aja. Saya udah cukup gitu dulu. Akhirnya 2 tahun berjalan, tiba-tiba kita dipertemukan lagi. Lagi-lagi lewat Instagram. Tiba-tiba ada yang follow saya kaget waktu saya lihat, kok Lola tiba-tiba follow gitu, follow saya gitu, kita gak kenal padahal gitu. Terus waktu itu saya langsung tanya ke adik kelas saya yang waktu saya minta kenalan, kok Lola tiba-tiba follow gue gitu. Ternyata dia dapat info A1 kalau Lola udah putus sama pacarnya. Iya. Dan kebetulan info A1-nya itu dari sahabatnya Lola juga, jadi mereka berdua lah yang mempertemukan kita. Salah satunya ada Bimanda di sini. Ya, terima kasih atas jasanya ya Bimanda. Saya janji sebenarnya traktir dia tapi belum kesampaian, nanti ingetin ya Bim. Akhirnya kita bisa kenalan lah di situ, Om, kita chat gitu ya. Dan lucunya ya waktu itu tuh gak ada yang tahu, Om, kalau dia tuh udah putus, itu gak ada yang tahu. Yang tahu cuma saya. Jadi gak ada saingannya, Om. Ya itu karena kalau misalkan orang-orang pada tahu, itu bisa ngantri, Om. Ngantri. Saya juga harus ikut waiting list yang mungkin lebih lama dari berangkat haji. Ya, ya kurang lebih begitu. Akhirnya berjalanlah kenalan selama 1 bulan. Dia waktu itu berencana berangkat exchange ke Amsterdam. Lalu saya memberanikan diri, udah saya tembak aja di situ gitu. Agar supaya di ketika berangkat enggak digangguin bule-bule gitu, ya kan. Akhirnya saya tembak, saya ajaklah dia makan steak mahal waktu itu.
saya ajak, saya rayu lah gitu. Waktu itu anaknya mau kebetulan. Alhamdulillah, untungnya saya juga bingung kenapa gitu waktu itu. Nah, dia itu akhirnya dia mau, dan untungnya saya diterima Om. Karena kejadian yang sama itu berulang lagi Om. Dia belum berangkat ke Amsterdam, orang di sana udah nanyain, wah itu ada cewek cakep mau berangkat ke Amsterdam gitu. Makanya itu udah, untungnya udah saya kunci duluan gitu Om. Ya, kurang lebih begitu. Dan tapi Om, setelah berjalannya waktu, saya semakin mengenal Lola. Saya sadar bahwa Lola itu dibalik itu semua ya Om ya, orangnya itu sangat sederhana dan simple. Saya selama ini merasa Lola tuh gak perlu dibeliin tas-tas mahal, itu gak perlu. Gak perlu ditraktir makan-makan mahal-mahal tuh gak mau dia. Itu dia tuh pernah bilang ke saya, yang penting tuh kamu ngabisin waktu sama aku tuh udah buat aku seneng. Itu aku terenyuh Om, dan aku justru malah ingin banget bisa berbuat lebih untuk membahagiakan Lola. Ya, gitu loh Om. Nah, setelah, makanya dari itu 5 tahun berjalan tuh rasanya sebentar buat saya Om. Kenapa? Karena mudah bagi saya Om untuk menyayangi Lola. Kemudian saya juga merasa sepertinya ini memang ciri-ciri yang karakteristik yang turun dari keluarganya Om dan Tante. Karena awal-awal ya Om ya, saya cukup sungkan gitu ya mau ketemu Om sama Tante. Kalau misalkan ketemu saya pasti alasan-alasan dulu sama Lola gitu, takut gitu ya. Tapi ternyata saya malah disambut dengan hangat di keluarganya Om gitu. Dan saya diajak makan, diajak jalan-jalan, dikenalin dengan keluarga besar. Saya merasa dianggap sebagai anak sendiri. Maka dari itu Om, saya ingin pada hari ini bermaksud untuk meminta izin kepada Om dan juga Tante bahwa saya ingin bisa menjadi bagian dari keluarga Om dan Tante dengan melamar putri kesayangan Om, Lola Delvira. Semoga Om dan Tante dapat merestui maksud niat baik saya hari ini, dan juga mohon didoakan untuk hubungan kami ke depan selanjutnya ke jenjang pernikahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kardian Hidayat Susanto. Dan kami persilahkan tentunya kepada Bapak Murdianto, ayahanda tercinta dari Lola Delvira, untuk dapat memberikan tanggapan atas permintaan izin dan restu dimaksud. Silahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Darhar dan Ibu Wisma, beserta keluarga besarnya, syukur alhamdulillah saya terima kasih banyak sudah bila satu rahmi dengan keluarga kita. Dan yang saya cintai, keluarga besar kami, hadir juga ibunda dari istri saya, Oma Linda sudah hadir, Warini juga sudah menyempatkan hadir, terima kasih Wa. Dan juga Handai Tolan, tamu undangan yang berbahagia. Saya sebagai orang tua dan istri saya, hari ini merasa terharu dan memberikan apresiasi ada seorang anak muda yang santun, yang sopan, yang tampan, telah menyampaikan isi hatinya, mengutarakan dengan tulus untuk meminang atau melamar putri kesayangan saya yang bernama Lola Delvira. Untuk itu kami sebagai orang tua mengucapkan syukur alhamdulillah dan merestui
lamaran Ananda Gerdi. Nanti akan lebih afdol kalau putri kesayangan saya langsung, Lola yang akan menjawabnya. Saya juga bersyukur ketemu jalan besan saya. Ini juga jadi pembelajaran nih buat Gerdi sama Lola. Pak Dalhar beserta ibunya, saya berapa kali makan bersama itu kelihatan romantisnya. Contoh ya Pak Dalhar ya Bu ya, kita makan di Cepete maupun di Pondok Indah, Pak Dalhar sama ibu itu pasti saling tanya-menanyakan, mah makanannya apa? Dan selalu nasinya dibagi dua. Benar kan Pak Dalhar? Lauknya pun dibagi dua. Jadi ini salah satu contoh bagaimana komunikasinya, bagaimana saling menghargainya. Itu buat contoh Gerdi sama Lola. Untuk itu saya sebagai orang tua titip pesan dan juga menyampaikan doa. Barakallahu laka wa barika. Alaika wa jama bainakuma fi khair. Semoga Allah akan memberikan ridho, berkah dan hidayahnya untuk Ananda, Lola dan Gerdi dalam menjalankan perintah Allah menunaikan hijab kabul ke depannya. Itu doa kita bersama, tolong Gerdi, Lola didoakan sehingga memudahkan Gerdi dan Lola apabila Allah merestui kalian berdua untuk membina mahligai rumah tangga. Untuk itu saya sebagai orang tua titip pesan kepada Anda Gerdi. Kelak kalau Anda menjadi suami, jadilah imam yang baik untuk istri dan keluarganya. Begitu juga Ananda Lola, kalau Anda sudah menyandang sebagai istri, tolong jadilah makmum yang patuh kepada imamnya. Demikian kami doakan, semoga kalian berdua mendapatkan barokah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Murdianto yang telah merestui langkah besar dari putri cantik tercinta. Perkenan kami mengundang kepada Gerdi kembali ke depan dan Lola Delvira. Namun saya mohon Gerdi, boleh kita awali langkah besar ini mencium tangan Papa terlebih dahulu. Lola juga silakan cium tangan Papa Ananda. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ridho dari Allah dikirimkan melalui ridho dari orang tua kepada Mama terkasih. Gerdi boleh kepada Mama, terima kasih Mama, Papa tercinta. Hari ini berlimpah restu dari kedua orang tua, insya Allah. Ridho Allah akan bersama dengan kalian. Terima kasih Lola dan Gerdi, kami persilakan untuk berdiri di depan. Terima kasih Mama atas doa dan dukungan dari Mama. Setiap hari anak-anak akan meminta doa dari orang tuanya. Tapi momen hari ini langkah besar, alhamdulillah diiringi pula oleh doa orang tua. Kita akan persilahkan kepada Gerdian Hidayah Susanto terlebih dahulu mengutarakan isi hati kepada Lola Delvira, kami silakan. Lola, 5 tahun kebelakang aku menjalani hubungan sama kamu, aku merasa kecocokan dan aku semakin sayang setiap harinya sama kamu. Dan aku juga merasa kasih sayang yang luar biasa dari kamu. Aku sangat berterima kasih untuk itu. Aku tahu 5 tahun ini aku sangat bahagia sama kamu. Dan semoga kamu juga merasakan hal yang sama. Mungkin kedepannya kita akan banyak dilalui baik suka maupun duka dan cobaan kedepannya. Tapi yang pasti buat aku pengen ngelaluin itu semua sama kamu.
atas izin Allah, bersediakah kamu menjadi pendampingku selama sisa hidupku? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Gerdi yang sudah hadir pada hari ini, terutama untuk kedua orang tua Gerdi, Om dan Tante, yang selalu menyambut aku dengan hangat. Aku juga ingin berterima kasih kepada kedua orang tuaku, Apa dan Mama, yang telah merawat dan membesarkan aku dengan penuh kasih sayang. Terima kasih juga pada Oma dan keluarga besarku yang menemaniku pada hari ini. Gerdi, aku sekarang sudah mengenal kamu lebih dari 5 tahun. Kini di depan keluarga besarku, aku bisa bilang bahwa kamu adalah orang yang paling sabar, yang lembut, yang tidak pernah sekalipun meninggikan suaranya. Selama ini, kamu adalah salah satu kekuatan untuk aku. Bahkan di saat aku meragukan diriku sendiri, kamu selalu memberi dukungan tanpa henti. Jadi, menjawab pertanyaan kamu, atas izin Allah, kedua orang tua, dan keluarga besar, insya Allah aku menerima lamaran dari kamu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan ini, lamaran telah diterima. Terima kasih Lola dan Girdi sudah melalui segmen ini dengan penuh sukacita dan membagi keceriaan itu kepada kita semua. Selanjutnya, ada bunga yang sedari tadi dibawa oleh Girdi. Kami persilakan untuk diserahkan kepada Lola. Ada bunga berwarna putih di sana, perlambangan ketulusan hati. Juga ada berwarna oranye dan juga fuchsia, melambangkan rasa bahagia dan sukacita. Diserahkan langsung dari Girdi kepada Lola yang menjadi perwujudan lamaran secara personal telah diterima. Namun lamaran atau walimatul khitbah itu bukan hanya cerita tentang dua orang saja. Lamaran merupakan cerita komitmen besar dua keluarga. Dari itu, sesaat lagi kita akan menyaksikan prosesi pengikat yang akan dilaksanakan oleh para mama tercinta. Mengundang dengan hormat kepada Ibu Indriani Kristiawati dan Ibu Wisma Binawati, kami mohon izin, mohon perkenan untuk dapat berdiri di antara Lola dan Girdi. Ada satu barang yang merupakan simbol dari ikatan. Ini adalah dua cincin, sepasang cincin. Dalam tradisi lamaran di Indonesia, mengapa cincin dipakai sebagai simbol? Karena cincin adalah perhiasan yang tidak ada kata putusnya. Mudah-mudahan menjadi doa untuk keduanya, komitmen besar ini tidak pernah putus. Cintanya terus ada, berkilau seperti layaknya cincin yang tengah dipegang oleh dua mama tercinta. Mengapa dipegang oleh dua mama, bukan anak-anak tercinta? Sebagai bukti bahwa keluarga berperan penting dalam komitmen ini. Komitmen ini bukan hanya cerita dua insan saja. Kami persilakan kepada Lola dan Mama untuk bertukar posisi. Lola akan berada di tengah-tengah bersama Mama Girdi, karena cincin pertama akan disematkan dari Mama Girdi kepada Lola. Boleh mohon izin Mama bertukar posisi? Boleh bunganya untuk diletakkan terlebih dahulu. Terima kasih teman-teman dari Atimo Fotografi. Mengarahkan prosesi ini.
Iya, cincin ini insya Allah menjadi dukungan dari orang tua kepada hubungan Lola dan juga Gerti. Silakan dicium tangan ibu tercinta dari Gerti. Pelan-pelan saja, alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih. Selanjutnya kami mohon perkenan Gerdi boleh bertukar posisi dengan Mama, dan Mama Lola boleh bertukar posisi juga. Iya, seperti itu kita akan haturkan cincin yang kedua yang sudah dipegang oleh Mama, betul? Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Mama silahkan disematkan cincin kepada Gerdi, lengkaplah sudah komitmen ini. Disaksikan oleh segenap keluarga, dua keluarga berkomitmen untuk menjaga langkah menuju akad pernikahan. Teriring doa, semoga mudah-mudahan Allah selalu melindungi langkah-langkah baiknya, bertemu lagi dengan kesehatan yang luar biasa, kebahagiaan hati yang luar biasa, di prosesi sakral bernama akad pernikahan. Iya, saat ini Gerdi sudah disematkan cincin oleh Mama tercinta. Terima kasih Mama, kami mohon untuk tetap di depan. Perkenan kami mengundang kepada para ayah untuk dapat bergabung. Kami persilahkan Lola berada di tengah bersama Gerdi, diapit oleh para Mama, kembali diapit oleh para Papa. Silakan teman-teman dari Atimo Fotografi untuk dapat mengabadikan momen kebersamaan ini. Ini adalah momen pertama pasca penyematan cincin. Silakan diangkat cincinnya. Masya Allah, alhamdulillah. Sahabat-sahabatnya wajahnya senang semua ini ya. Akhirnya ada cincinnya ya di jari ya, Masya Allah. Terima kasih kepada para ayah, Lola dan Gerdi, kami persilahkan duduk. Namun para mama, kami mohon izin untuk tetap berada di depan mama. Di awal acara kita melihat bahwa ada hantaran yang dibawa oleh keluarga. Mari kita simboliskan satu, yaitu ada satu buah perhiasan berupa kalung. Ini merupakan tanda cinta, tanda kasih dari Ibunda Gerdi kepada Lola, akan diterima oleh Mama tercinta. Silahkan Mama diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan diterima Mama. Teman-teman Atimo Fotografi silahkan diatur. Silakan diterima. Baik, kami persilakan untuk dapat dibantu. Mama, di sini juga ada hantaran balasan disiapkan khusus dari keluarga Lola sebagai hadiah tanda sayang kepada Gerdi. Betapa sayangnya keluarga Lola kepada Gerdi. Barang ini adalah barang impian Gerdi. Ada satu buah Galaxy Tab S9 FI Plus, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi Gerdi. Boleh kita sorot wajahnya Gerdi. Gerdi, happy sekali menerima barang ini ya. Masya Allah, nanti kasih makasih sama Papa Mama ya. Papa Mama Lola sudah siapkan barang ini khusus untuk Gerdi. Terima kasih Mama, kami persilahkan untuk dibantu terlebih dahulu. Silakan berjabat tangan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Cipika-cipiki boleh ditahan dulu Mama ya, tahan dulu. Silakan teman-teman Atimo Fotografi. Alhamdulillah. Terima kasih Mama, boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk inti acara lamaran pernikahan. Alhamdulillahirrabbilalamin, hadirin yang berbahagia, telah kita saksikan prosesi inti dari lamaran pernikahan. Ada haturan lamaran yang alhamdulillah kita dengarkan, lamaran diterima dan juga komitmen besar ini diikat melalui penyematan cincin dan tanda cinta, tanda kasih dari keluarga pula telah kita saksikan diserahkan oleh para ibu tercinta. Berikut atas kelancaran acara pada hari ini dan juga keberkahan yang hadir dari Allah bagi kita semua, marilah kita berucap syukur melalui panjatan doa. Doa
Pada hari ini akan dipimpin oleh Dr. Prima Putra. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulullah ajma'in. Yang saya hormati keluarga dari Pak Murdianto, om-om, tante sekalian, dan saya hormati juga Bapak Ibu dari keluarga Bapak Dahar Susanto. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mendampingi pembacaan doa ini. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi'ini ahma wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fir rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inni as'aluka an tarzuqani rizqan halalan wasi'an thayyiban min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dairin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bi ta'atika am ma'siyatika wa bi fadlika am man siwa. Allahumma inni a'udzu bika min sahibi ghaflatin wa min jari su'in wa min zawji yu'zi. Ya Allah, kami mohon kepadamu limpahan rezeki yang halal, luas dan baik, yang didapat tanpa letih, memberatkan, membahayakan dan banting tulang. Sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal sehingga terhindar dari yang haram. Cukupkanlah kami dengan anugerah-Mu sehingga terhindar dari yang selain-Mu. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari sahabat yang lalai agama, tetangga yang jahat dan pasangan yang menyakiti. Allahumma innaka taqdir wa la naqdiru wa ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub fa in ra'aita li gardian Hidayat Susanto wa fi Lola Delvira khairan fi dinina wa akhiratina faqdirha li gerdi. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha menakdirkan dan bukan kami yang menakdirkan. Dan engkau maha mengetahui apa yang tidak kami ketahui. Engkau maha mengetahui hal-hal yang gaib. Maka jika engkau melihat kebaikan di antara diri Gerdi dan Lola untuk agama dan akhirat mereka, maka takdirkanlah mereka bersama. Ya Allah, jadikanlah peminangan ini sebagai peminangan yang bermanfaat, yang diberkahi, yang membawa kebaikan dan yang langgeng, yang berlangsung baik selama-lamanya, secara lahir dan batin, di permulaan dan di akhir, dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang paling penyayang di antara para penyayang. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antat tawwabur rahim wa tub 'alaina innaka antas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, doa sebagai wujud rasa syukur kita telah kita panjatkan dan kita pula telah saksikan bersama rangkaian inti dari lamaran pernikahan. Melalui ini kami memohon izin untuk mewakili dua keluarga mengumumkan penyelenggaraan pernikahan yang insya Allah akan diselenggarakan di tanggal 26 Januari di tahun 2025.
Pelaksanaan akan bertempat di Detri Brata Dharmawangsa. Kami memohon doa dari Bapak dan Ibu agar kiranya dalam proses persiapan hingga pelaksanaan akad pernikahan dan perayaan pernikahan nanti, Allah selalu melindungi dua keluarga, rangkaian akad berjalan dengan lancar, penuh berkah dan kasih sayang Allah, dan rumah tangga yang akan dibangun menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikut, sesaat lagi kita akan segera berproses pada ramah tamah dan juga menikmati sajian. Namun izinkan kami menghadirkan 5 menit kenang-kenangan khusus untuk Lola dan Gerdi membuka sesi ramah tamah agar foto bersama kita jauh lebih ceria. Kepada Lola dan Gerdi, kami persilakan untuk menuju ke depan. Kami persilakan kepada rekan-rekan panitia untuk dapat memberikan properti. Iya. Ada 2 tangkai bunga di sini, bunga berwarna merah dan bunga berwarna kuning. Ya. Bunga berwarna merah adalah Gerdi. Ya, dan bunga berwarna kuning adalah Lola. Agar kenang-kenangan ini bisa dinikmati oleh seluruh hadirin yang ada di sini, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Bapak Ibu, ini adalah engagement games di mana saya sebagai MC akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan dengan judul si paling. Dan ketika jawabannya adalah Gerdi, maka angkatlah bunga berwarna merah. Betul. Dan ketika jawabannya adalah Lola, menurut hati kalian, angkatlah bunga berwarna kuning. Kalau menurut kalian jawabannya adalah Lola dan Gerdi, maka angkat merah dan kuning. Begitu ya. Saya akan berikan pertanyaan. Mudah-mudahan momen ini lebih ceria karena 5 menit kenang-kenangan ini insya Allah dikenang seumur hidup mereka. Silakan untuk berdiri punggung-punggungan. Gak boleh saling lihat ya, Gerdi dan Lola. Oke. Kalau biasanya kerja kelompok, kali ini jangan kerja kelompok dulu ya. Kelihatan ya Lola. Tapi kalau mau kompak, 3, 2, 1, hitungan ke 1 harus angkat bersama-sama ya. Walaupun bisa nyontek, tapi gak ada waktu untuk nyontek ya. Saya akan mulai dari pertanyaan pertama. Bapak Ibu, ini hiburan. 5 menit ini insya Allah bisa menghadirkan keceriaan bagi kita semua. Lola dan Gerdi, di antara kalian berdua, siapa yang paling rajin menabung? 3, 2, 1, angkat bunganya. Kuning, kompak. Mantap, belum ada sengketa, alhamdulillah. Turunin, siapa yang paling hemat? Ya, oke. Next, kita akan ada 5 pertanyaan saja ya, ini yang kedua. Lola dan Gerdi, di antara kalian berdua, siapa yang kalau berantem atau ngambek paling sering duluan minta maaf? 3, 2, 1, angkat bunganya. Kompak. Sering minta maaf, Gerdi? Sering. Minta maaf ya, jangan sering minta izin. Seringnya minta maaf. Mantap, bagus. Lola? Sering minta maaf juga, tapi lebih sering Gerdi kayaknya. Oh, Masya Allah, berarti sangat dicintai ini. Oke, 2 sudah. 3, di antara Lola dan Gerdi, siapa yang kalau ngambek diam? Siapa yang kalau ngambek diam? 3, 2, 1, angkat. Oh, tidak dua-duanya Pak. Ternyata yang sering diam itu Gerdi. Gerdi suka diam kalau ngambek? Gak mau guling-guling aja? Gak mau ya? Diem aja ya, ya udah, bebas. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Silahkan akui dan jujur saja pada diri sendiri ya. Lola juga begitu, akui saja Lola. Ketika pertama kali kalian berjumpa, saling tatap waktu itu, di antara kalian berdua, siapa yang duluan naksir? 3, 2, 1. Oh good, yang ini saya suka karena ternyata ini tidak kompak tapi ternyata dua-duanya mengakui kalau mereka duluan naksir. Nyangka Gerdi? Gak nyangka sama jawaban Lola?
Enggak lihat. Lola angkat bunga warna kuning. Iya. Kamu tahu apa artinya? Ketuker. Oh, iya. Kalian berdua ternyata sama-sama saling naksir. Enggak ada yang duluan di antara kalian. Sama-sama. Senang sudah hatimu? Kalau senang kita foto bersama ya. Baik, demikianlah rangkaian acara laman pernikahan ini. Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk Gerdi dan Lola. Kita akan foto bersama, sajian bersama, makan siang juga. Di sini juga sudah ada teman-teman dari Entertain Red Velvet yang akan sedia untuk menghibur kita. Saya Nira, Master of Ceremony hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada keluarga terlebih dahulu untuk berfoto bersama, keluarga inti terlebih dahulu. Kami ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung, para juru bicara, saudara-saudara tercinta. Berikut kita akan berfoto bersama Lola Delvira, Gerdian Hidayat, Bapak Murdianto, Ibu Indriani Kristiawati, Bapak Dalhar Susanto, dan Ibu Wisma Binawati. Kami silakan. Iya. Berikut kepada Bapak dan Ibu yang tidak sedang berfoto bersama, kami mengundang untuk dapat menikmati sajian yang telah dihidangkan. Kami persilahkan untuk menikmati makan siang, santap siang sambil bercengkrama bersama saudara. Silahkan pererat hubungan silaturahmi dua keluarga ini. Selamat menikmati rangkaian acara di siang hari ini. Look at me, I'm as helpless as a canon of a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way, and a thousand violins begin to play. Or it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're Can't you see that you're leading me out? And it's just what I don't want to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm from my left, my head from my glove. I'm too misty and too much in Selanjutnya kita akan berfoto bersama keluarga Gerdi terlebih dahulu. Terima kasih kepada Bapak Murdianto dan Ibu Indriani Kristiawati. Kami persilakan untuk beristirahat sejenak.
Kita akan berfoto bersama Bapak Dalhar Susanto dan Ibu Wisma Binawati beserta dengan saudara-saudara tercinta dari Gerdian Hidayat Susanto. Terima kasih kepada saudara-saudara tercinta. Kita akan berfoto bersama Papa Mama dari Gerdi saja, berempat. Kami mohon izin Papa Mama, berempat terlebih dahulu. Kepada keluarga dari Gerdi. Selanjutnya kami mohon izin, mohon berkenan kepada keluarga Papa Mama dari Lola Delvira, kami persilakan. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, wanna spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us, just the two of us, just the two of us. Oh, terima kasih. Selanjutnya kita akan berfoto bersama orang tua dari Lola beserta dengan Kak Dennis Yudhistira dan Kak Alifa Jihan. We'll look for love, not time for tears, wasted wonders, all that is. And don't make no flowers grow on the day. Good things might come to those who wait. Not
to do, so way too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us, just the two of us, building castle in the sky. Just the two of us, you and I. Terima kasih kakak-kakak tercinta. Kita akan berfoto berempat terlebih dahulu bersama papa dan mama. Bapak Murdianto dan Ibu Indriani Kristiawati, kami persilahkan untuk bertahan. Terima kasih papa dan mama. Selanjutnya Kak Denis Yudhistira dan Kak Alifa Jihan, kami persilakan. Terima kasih. Selanjutnya kepada rekan-rekan dari Gerdi, kami persilakan.
in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in a love that is softly leave. And it's me you need to share. How deep is your love? It's your love. How deep is your love? I really need to learn. Cause we're living in the world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. You know the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest hour. You're my savior when I fall. And you may not think I care for you, and you know down inside that I really do. And then it's me you need to show. How deep is your love? It's your love. How deep is your love? I really need to learn. Cause we're living in the world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. Da, 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 da. And it comes to me on a summer breeze, give me warm and your love, then yourself lady. And it's me you need to show. How deep is your love? It's your love. How deep is your love? I really. Terima kasih papa mama tercinta. Selanjutnya sahabat-sahabat boleh dilanjutkan. Breaking us down when they all shoot at us. We belong to you and me. Da, 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 da. Da, 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 da. How deep is your love? Da, 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 da. How deep is your love? Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words,
darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. Terima kasih sahabat-sahabat, kemudian saudara-saudara tercinta dari Yardi, kami persilahkan. In other words, please be true. In other words, I love you. Talking to you, cross the water, cross the deep blue ocean under the open sky. Oh my, oh baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. A veiled whisper across the sea. I keep it with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. They don't know how long it takes waiting for a love like this. I wish we had one more kiss. I wait for you up from the sea. I wait. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're loving every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday. So I'm sailing through the sea. Wanita yang kau cinta, namanya Rosa. Wanita yang kau cinta.
panjangannya Rosanto apa ya? Tau pilih kali. Wanita yang kau pilih kali. Wanita yang kau pilih. Wanita yang kau pilih. Selamat siang semuanya. Ada sebuah request dari Bapak. Bapak siapa? Dari Bapak Nugroho. Semoga bisa dinikmati, Pak. Mungkin boleh nyanyi bersama saya, boleh? Monggo.
Terima kasih Bapak Nugroho dan Ibu buat requestnya. Semoga bisa dinikmati. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta. Dan bawalah aku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku. Bawalah diriku sabarnya. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Oh, sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta. Dan bawalah daku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku. Bawalah diriku semuanya dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku. Diriku samanya. Si janji yang terpadu.
kan gelap mataku. Kau hilangkan resah hatiku. Kau hidupkan lagi cintaku yang tak beku dan membiru. Kini tetes air mataharu menghiasi janji yang terpadu. Tuhan, jangan kau pisahkan apapun yang terjadi. Ku ingin selalu dekat kekasihku. Dekat kekasihku. Selalu dekat kamu, sayang. Oh, ku mau dekat kamu. Someone to shed some light.
got somebody, just get me through the night. I could use some direction, and I open to your suggestions. All I wanna do is find a way back into it. I can make it through. Aku tak mudah untuk mencintai,
kita mudah mengaku ku cinta. Aku tak mudah mengatakan aku jatuh cinta. Cinta sampai ku menutup mata. Sampai ku menutup mata.
terjalin dengan indah untuk menguraikan maksud hati. Keberanikan diri untuk memulainya, tapi mengapa bibirku tak dapat bergerak, terasa berat. Oh malunya hati ini, bila ku ingat saat itu kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. Oh bulan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Oh bulan tolonglah daku, katakan padanya ku cinta dia. Kata dijalin dengan indah untuk menguraikan, oh maksud hati. Ku beranikan diri untuk memulainya, tapi mengapa bibirku tak dapat bergerak, terasa berat. Oh malunya hati ini, bila ku ingat saat itu kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. Oh bulan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Oh bulan tolonglah daku, katakan padanya ku cinta dia. Mengapa bibirku terasa berat? Malam pun kian berlalu, kami saling terpaku. Diam seribu bahasa, hilang semua kata yang terangkaikan. Oh malunya hati ini, bila ku ingat saat itu kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. Yang menyaksikan segalanya. Oh bulan tolonglah daku, katakan padanya ku cinta dia. Oh malunya hati ini, bila ku ingat saat itu kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. Oh bulan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Oh bulan tolonglah aku, katakan padanya ku cinta dia. Oh. Thank you.
Tertingginya tuh di mana ya, Mas? Turun 1,5 gitu. Aslinya di mana? 2,5 kok. Sampai
kau jadikan ku sadari taman surgawi. Luar biasa teman-teman dari Red Velvet Entertainment. Melalui ini kami mohon izin mengundang kepada seluruh keluarga besar dari Lola Delvira untuk dapat bergabung di depan backdrop dan berfoto bersama. Sekali lagi perkenan kami mengundang dengan hormat kepada keluarga besar Lola Delvira untuk dapat bergabung di depan backdrop dan berfoto bersama keluarga. Kami ucapkan terima kasih. Sunarjo. Berikut bersama ini juga kami undang kepada keluarga besar Sunarjo untuk dapat bergabung dalam sesi foto bersama. Ya, terima kasih kami haturkan kepada keluarga besar Giardi. Selanjutnya keluarga besar Sunarjo. Kami mohon perkenan untuk dapat berfoto bersama Lola dan Giardi.
Sunarjo. Selanjutnya kami mengundang kepada keluarga besar Ibu Indriani Kristiawati. Sekali lagi keluarga Ibu Indriani Kristiawati, kami persilahkan untuk berfoto bersama. Siap-siap keluarga Ibu Indriani Kristiawati. Untuk teman-teman kantor dari Lola, kami persilahkan untuk berfoto bersama. Sekali lagi rekan-rekan tercinta dari rekan kantor Lola Delvira, kami persilahkan untuk dapat berfoto bersama. Terima kasih untuk rekan-rekan kantor dari Lola Delvira. Berikut kami mengundang kepada keluarga besar Ibu Indriani Kristiawati, mama tercinta dari Lola beserta keluarga, kami persilahkan untuk dapat berfoto bersama. Thank you.
andai aku bisa menjadi seperti yang kau minta, ku jadi jelita kala cinta menggoda. Tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau ada meski tanpa panah asmara. Mengapa sabda Allah belum jua satukan kisah kita bersama? Cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara ingin ku kembali ke masa remaja. Serasa gali dan bekal yang ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu engkau aku suka. Aku ingin cinta tebar semerbak percik pesona, wahai angin melaut, bantu aku merapi alam. Meskipun hidup ini terlalu, ku yakin badai pasti berlalu. Lilin-lilin kecil pun merayu bijak sekali dan tetap yang ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu engkau aku suka. Serasa gali dan tetap yang ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu engkau aku suka. Cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara kau kehidupanku, meski kau tak tahu
lagi cahayaku dambah bersik abu dalam pesona seindah panorama bak membayu senja. Cinta